saat ini saya berada di kedai es krim Raja Durian yang Bapak undang. Kita akan bertanya bagaimana beliau dalam memulai usaha ini. Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat. Sahabat UMKM, saya sekarang berada di kedai milik Bapak undang. Beliau adalah memproduksi sendiri Pak ya, itu es krim Raja Durian yang subhanallah ini sudah usahanya sudah cukup lama dan sudah punya berapa outlet Pak? Alhamdulillah saat ini sih yang kita kelola baru tiga, yang kita kelola cuma di luar ini kita juga ada mitra-mitra dan ada lima lain. Sejak hampir 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun. Cuma di tahun pertama kita tersel-sel karena kita produksinya melalui ini aja, kita melalui mesin ya, dengan cara puter itu ya. Jadi sejak 2 tahun lebih yang lalu kita rintis, mulai kita dorong pakai gerobak ya kan, sebelum kita buka gerai seperti ini. Jadi dorong dari perumahan ke perumahan lain ya, cukup pahit juga, bahkan ada yang ya apa namanya itu meledekin gitu ya. Tapi ya, alhamdulillah berkat kesabaran ya kan, keuletan ya, kita bersyukur dengan apa yang Allah titipkan sebesar ini. Nah untuk omset sendiri Pak, omset sudah sejauh ini seperti apa? Nah, kalau omset sebenarnya tidak apa namanya itu nggak stabil ya, jadi fluktuatif. Jadi untuk di hari-hari biasa sih kadang-kadang mencapai untuk satu outlet tuh rata-rata 300.000 ya kan, tapi kalau di weekend sendiri kadang mencapai 800.000, 1 juta gitu ya di akhir pekan. Itu baru satu outlet ya? Iya, satu outlet. Ya kalau tiga outlet lebih berarti Pak. Alhamdulillah. 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 Walaupun ya outletnya masih sederhana seperti ini ya kan, dengan kapasitas untuk tempat parkir juga sangat sempit gitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya dengan adanya program ini, ya kita bisa memiliki tempat yang lebih memadai ya, lebih mendukung. Alhamdulillah, ini adalah salah satu produk dari es krim Raja Durian. Di sini es krimnya duriannya sangat terasa sekali karena ini durian lokal Pak ya. Durian jadi lokal. Asli produk di Indonesia. Kita terus mengembangkan produksi dalam negeri ya. Kira-kira Pak harapan-harapan ketika mengikuti program ini seperti apa? Ya harapannya yang pasti bagaimana kita bisa meningkatkan omset ya. Jadi, pendapatan kita sebagai pemilik usaha ini juga teman-teman gitu ya, sebagai mitra kita juga memiliki pendapatan yang cukup ya. Terus kemudian juga melalui dengan program ini kita bisa mengembangkan usaha yang lebih luas lagi, bukan hanya wilayah Bekasi gitu ya, tapi untuk wilayah-wilayah lain di Karawang gitu ya, kemudian Lamayu, Cirebon ya, dan ya Jabodetabek lah tentunya.